Indahnya diuji, indahnya bila diuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Maksud firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menjadikan kamu, Tuhan yang telah menciptakan kamu, dan Tuhan itulah juga yang telah menciptakan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan dengan itu kamu menjadi di kalangan orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, itulah di antara ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Imam Subuh kita sebentar tadi. Ayat yang mengajak kita seluruh manusia untuk terus memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya begitulah kita sebagai manusia, walau apa saja pangkat jawatan dan kedudukan kita di sisi manusia, kita adalah merupakan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, maka pada pagi yang penuh barakah ini, setelah kita sama-sama dipilih dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi mu'takifun, orang yang beriktikaf di masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, jangan lupa niat iktikaf, nawaitul iktikaf fi hadzal masjid kerana Allah taala. Muslimin dan muslimat sekalian, saya rasa dan saya kira belum terlambat untuk sama-sama saya mengucapkan selamat tahun baru 2018. Walaupun mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang menyebut, "Ustaz, ni tahun baru Masihi, tak ada kena mengena dengan tahun baru Islam." Tapi tidak menjadi masalah, ataupun dari sudut hukumnya tidaklah sampai haram kita mengambil pengajaran dan juga kesempatan untuk sama-sama kita bermuhasabah,
mengambil iktibar daripada nasihat yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata-katanya yang masyhur, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab. Nah, di hari kamu akan dihisabkan, iaitu nama bagi kiamat. Selain daripada nama kiamat itu yaumul akhirah, yaumul qiyamah. Selain daripada namanya al-zalzalah, al-waqi'ah dan sebagainya, nama bagi hari kiamat ialah yaumul hisab, hari perhitungan. Akan dihitung segala amalan kita yang baik ataupun yang buruk. Dan masyhur tuan-tuan, kita akan didatangi dengan kitab amalan sebagai bukti keadilan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menugaskan raqibun atid, raqib dan atid, malaikat yang mencatat segala amalan kita. Cuma bukti keagungan Allah Ta'ala juga, hikmatnya Allah Ta'ala tak zahirkan. Allah Ta'ala sebut ada, sebagaimana adanya malaikat, adanya hari kiamat, tetapi tak dapat dilihat oleh mata lendir kita. Mata kasar kita tak nampak. Ada belakang ni tuan-tuan, raqib dan atid. Tapi tuan-tuan nampak tak? Dia bertinggi atas bahu. Nampak tak? Tak nampak tuan-tuan. Sebagaimana kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang alam kubur. Ya. Kita dihijab, tak tahu apa yang berlaku di alam kubur. Kalaulah tahu, kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu apa yang berlaku di alam kubur, saya rasa tuan-tuan, Masjid Ar-Rahimah pagi ini tuan-tuan penuh. Silat-silat melimpah tuan-tuan, bukan penuh kat dalam ni, melimpah sampai keluar. Sebab apa? Lalu kat kubur ni, tepi jalan tentu ni, duk dengar orang duk merauh, berteriak, kena pukul, kena azab sebab tak sembahyang. Tapi oleh kerana kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, tak nampak tuan-tuan. Tak nampak malaikat yang mencatat amalan kanan dan kiri. Sebab itulah kita masih lagi melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, pagi ini sebagai mukaddimah, saya ingin mengajak diri saya khususnya, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, untuk sama-sama kita bermuhasabah. Kata ulama, kehidupan ini tuan-tuan, di antara semalam, hari ini dan esok. Tu je hidup ni tuan-tuan. Semalam yang telah berlalu, hari ini yang kita lalui, bakal lalui pagi ini, tengah hari sikit petang. Tetapi esok kita tak tahu bagaimana kesudahan. Ulama menyebut singkatnya kehidupan ini tuan-tuan, diumpamakan seorang yang memasuki sebuah rumah. Daripada pintu hadapan, kemudian dia keluar melalui pintu belakang. Singkatnya kehidupan kita hari ini tuan-tuan. Tapi oleh kerana kita dilalaikan dengan kehidupan, dilalaikan dengan keseronokan, banyaklah tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kita lalai. Zuyina linnasi hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al musawwamati wal anami wal harf ila akhir al ayah. Antaranya Allah Ta'ala tahu dah kita ni lara, lalai. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut minan nisa, perempuan-perempuan, betul tak? Letak je perempuan-perempuan, tak kira lah tuan-tuan. Pemimpin besar tuan-tuan, paling tinggi akan lara, lalai, bahkan jatuh kerana fitnah wanita.
Tak payah kata pemimpin, ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama-ulama pun kadang rebah juga tuan-tuan. Rebah juga. Cuma bezanya ustaz-ustaz ni tuan-tuan, sebelum dia rebah dia menikah dulu. Ha, itu lebih sikit lah kan. Orang lain dia tak tahu. Saya sebut saya tuan-tuan. Sebelum rebah baik kita menikah. Kan? Ha, cari jalan yang halal. Ada orang mencari jalan yang haram. Betapa banyak di Kuala Lumpur ni tuan-tuan. Masya Allah. Cubalah sekali-sekala Ustaz Mat. Saya muda-muda lah. Kalau Ustaz Haji nak try pun boleh. Sekali-sekala pergi Bukit Bintang tu. Pergi kawasan lorong-lorong tertentu tuan-tuan. Saya pernah tuan-tuan. Bukan sengaja pergi. Tersilap jalan. Orang panggil ceramah tu kawasan padat Bukit Bintang tu. Entah macam mana nak balik ceramah tak terjumpa nak cari jalan keluar. Masuk lorong. Tak boleh nak U-turn balik tuan-tuan. Melalui satu lorong gelap. Maka kita pun turunkan skrin cermin kereta nak tanya. Orang tahan dah. Orang tanya nak tahan dah tuan-tuan. Nak, baru kita nak bertanya dia pun offer terus. Berapa tuan mahu? Maka kepiah tu tuan-tuan. Jubah putih tuan-tuan. Dia tanya mulai-mulai ada. Kan? Ha. Jangan buat pergi tari pula tuan-tuan. Nak beri tanya tahu. Saya pernah buat-buat tertanya tuan-tuan. Duduk pergi loyak tu. Duduk beli komponen komputer tuan-tuan. Kerana tanya Bangla. Bangla, Myanmar ke jegat tu. Saya tanya macam mana di sini. Bagus kerja di sini Pakistan khususnya. Dia kata, haji tak bagus lah sini. Dia kata, tak bagus. Kenapa tak bagus kerja? Sini teruk, dia kata. Jadi dia kata, teruk. Teruk macam mana? Ayam-ayam banyak lah, haji. Ayam. Tahu dah maksud ayam ni? Tahu, tengok yang janggut lebat pun tahu. Yang tak janggut lagi lah tahu. Tahu maksud ayam. Saya tanya, berapa seekor biasanya? Macam-macam harga, dia kata, haji. Tak, yang paling mahal, yang paling murah berapa? Cuba sebut saya yang paling murah. Yang murah sekarang ni haji, tak adalah mahal sangat. RM50 pun dapat. Kadang sampai turun harga ya tuan-tuan sampai RM25 ya. RM25, RM25 tuan-tuan. Masya Allah wal'ayyazubillah. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. Kita dihijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tak nampak. Kalau nampak, Masya Allah tuan-tuan, kita akan menjadi ibadur rahman, hamba-hamba yang taat dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi oleh kerana kita dilalaikan dan terlalai. Banyak tadi saya sebut perempuan seorangnya. Tapi Al-Quran menyebut zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa' wal banin. Anak pinak banin, ulama kata duk sibuk duk memperbanyakkan pengikut yang ramai. Ada orang suka menjadi pemimpin. Seronok kalau orang angkat dia menjadi pemimpin dan punya pengikut yang ramai. Qanatirul muqantarah. Rumah-rumah mewah yang besar. Hari ini tuan-tuan, orang kaya-kaya yang punya duit memperbanyakkan harta benda. Rumah ada satu buat dua. Kereta ada satu beli dua. Baik itu Allah Ta'ala sebut wal khaylil musawwamah, kuda-kuda tunggangan yang hebat. Dulu kita naik kuda zaman Nabi, naik unta. Sekarang ni kereta tuan-tuan dah ada BMW, beli pula Mercedes. Dah ada motor Honda Cup, beli pula BMW. Tak salah ada kereta, tak salah ada motor. Sebagaimana tak salah ada isteri dan anak bina yang ramai. Tak salah. Yang salahnya bila ia melalaikan kita daripada mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah terasa hati pula. Ustaz kata ada Mercedes yang mentah-mentah. Ustaz tak ada Mercedes. Janganlah marah pula bila saya kata ada BMW. Tak salah. Bahkan saya kagum dengan pemilik BMW. Hatta Porsche. Kadang saya jumpa. Bawa Porsche tuan-tuan. Tapi, no, subuh duduk iktikaf awal lebih daripada orang lain. Saya kenal kawan saya, pemilik Porsche. Bukan setakat Porsche, semua kereta ada lah tuan-tuan. Pemilik SN Rizki.
Dia dah ada dialisis 7-8 cawangan. Lepas tu dia pula ada travel bau-bau ni. Haji Salman. Orang Kelantan. Tak apalah sebut nama sebagai contoh. Ini dia jadi mendahari dulu surau Segambut. Tempat saya mengajar di Segambut dalam tu tuan-tuan. Mari ke surau kadang terbawa Porsche dia. Tu Porsche baru ni dia beli kereta dekat Ingress Auto tempat saya jadi kaunselor syar'i tu. Ustaz. Kalau beritahu sikit tuan Ramli, Datuk Ramli tu nak beli tahun labi ni nak guna Mini Cooper dia kata. Porsche dah ada. Mercedes pun dah ada. Beli pula Mini Cooper satu lagi. Saya kata berapa harga? Tak adalah mahal, Ustaz, dalam 208 ke 209 dia kata. Ustaz boleh minta diskaun sikit? Bolehlah. Dapat ada sikit diskaun 5,000, alhamdulillah. Berkat saya duk jadi kaunselor syar'i dan juga ustaz duk mengajar Inggeris. Tapi tuan-tuan, sekali-sekala saya nampak dengan Porsche je, dengan Mini Cooper je, surau. Orang yang menggunakan harta untuk jalan Allah. Tak salah, bahkan Masya Allah, Abdul Rahman bin Auf, kita dengar kan? Kita tahu ceritanya macam mana. Ada 100 ekor unta dengan belakangnya ada gandum, ada gula, ada macam-macam. Masuk ke kota Madinah. Orang tanya, Allah hebatnya Abdul Rahman bin Auf, saudagar Muslim yang berjaya. Tapi bila keluar semboyan jihad, siapa yang nak infak fi sabilillah, maka dia datang beritahu, ya Rasulullah, bersaksikanlah ya Rasulullah, ni 100 ekor unta dengan tanggungannya atas belakang unta ni aku infak fi sabilillah. Pernah tuan-tuan jumpa orang macam tu di Malaysia ni? Ada 100 lori kontainer. Bila ada seruan jihad nak buat madrasah, nak buat tahfiz, nak buat program bantuan ke masyarakatan, ke Myanmar, ke ataupun ke Rohingya, mana-mana. Dia kata, Ustaz, saya ada ni 100 buah lori kontena. Seluruhnya infak fi sabilillah. Dengan barang-barang penuh kontena ni, Ustaz buat apa saja. Pernah tak jumpa? Saya tak pernah lagi jumpa macam tu. Yang bagi cek 10 ribu ada, alhamdulillah, mungkin lah kan. Yang buat masjid 1 juta ada. Tapi yang pergi dengan 100 ekor unta sebagaimana Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, jarang ataupun payah kita nak jumpa hari ini. Sebab itu, sebagai mukaddimah, marilah sama-sama kita mengambil iktibar di atas umur kehidupan kita yang panjang ini. Alhamdulillah, panjanglah tuan-tuan kiranya. Saya semalam, alhamdulillah, 4 hari bulan 1 2018 genaplah umur saya 45 tahun. Semalam birthday saya tuan-tuan. Tak ada masalah kalau hari ni nak ucap birthday lagi dan nak bagi kek ke apa ke. Saya terima lagi, tak ada masalah. Tuan-tuan, cuma sebagai mengambil iktibar daripada umur kehidupan saya yang semakin bertambah. Kata orang semakin bertambah, tapi realiti sebenarnya setahun demi setahun kita bertambah umur secara bilangan. Namun hakikat sebenarnya umur kehidupan kita semakin kurang. Betul tak, Haji? Semakin kurang, bukan semakin banyak. Semakin banyak dari sudut bilangan, tapi semakin kurang dari sudut tempoh nak sampai kepada penghujungnya. Kenapa tuan-tuan? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? A'maru ummati, umur umat aku, ma baina 60 wa 70. Umur umat aku ni antara 60 hingga 70. Antara 60-70 je tuan-tuan, umur kehidupan kita. Nabi sendiri pun wafat 63 tahun. Itu pun dikira dari sudut takwim hijri. Kita duk kira melalui takwim masihi. Cuba tuan-tuan kira balik, ikut kiraan tahun masihi, umur kita panjang. Tapi kalau ikut hijri,
pendek sikit sebab bulan dia tak sampai 31. Tak apalah tuan-tuan, kira pukul rata. Umur kita 60 hingga 60 hingga 70. Kalau saya hari ni umur 45, maksudnya kalau umur kehidupan saya terhenti 60 tahun. Maksudnya ada berapa tahun lagi tuan-tuan? Ada 15 tahun lagi. Itu dijangka kalau sampai 60 tahun. InsyaAllah lebih kot, insyaAllah. Haji berapa tahun dah haji? Rasa yang paling tua atau masjid berapa tahun dah haji? 70? 78. Dah lebih tu haji. Patut 60 hingga 70 dah. Allah Ta'ala bagi sampai 78 tahun dah. MasyaAllah. Ni salah seorang yang tua lah saya rasa. Ya, saya mengajar di 1, 2, 3 masjid ni tuan-tuan. Di Kelanggit ada seorang lebih kurang haji juga. Umur pun dekat dengan 80 juga. 79 ke 80. Dah datang semayang lagi duduk sah depan. Yang umur 78, 79 duduk sah depan ni tuan-tuan. Ketak-ketak. Setiap kali bersalam, setiap kali peluk saya, ya Allah Ustaz, doakan saya Ustaz. Mati dalam iman Ustaz. Allah tuan-tuan. Mati ni tuan, kan saya dah sebut banyak kali dalam tazkirah saya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati. Kita apa ada ayat tu? Tapi yang tak pastinya siapa yang akan mati dulu. Haji mati dulu ke ustaz mati dulu? Tak tahu kan? Logik kata haji lah mati dulu, 78 haji. Logiknya. Tapi ada tak ustaz mati dulu tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Ada ustaz yang meninggal awal tuan-tuan. Kawan-kawan saya dah lebih, saya rasa dah lebih 20 orang tuan-tuan. Yang satu era dengan saya belajar di Al-Azhar, 1998 balik ke Malaysia. Sekarang ni lebih 20 orang meninggal dunia. Balik tak sampai setahun meninggal, ada dua orang accident. Ustaz-ustaz kawan saya paling baik, almarhum Ustaz Akhiradi, kawan baik saya, satu teman, satu rumah, accident di Terengganu meninggal dunia. Kawan saya Ustaz Redha, seorang Redha, seorang Redha. Noh pergi mengajar di Sabah, terlak bawa kereta terjun dalam parit meninggal dunia. Innalillah. Bahkan tuan-tuan sedia maklum berita terkini dalam 2-3 hari ini, kita kehilangan 2-3 orang sahabat kita. Tidak meninggal dunia tetapi kehilangan dari sudut dakwah sekarang ni tuan-tuan, 2-3 hari. Ustaz yang biasa masuk TV, yang biasa masuk radio, yang biasa ke seluruh Malaysia, dakwahnya hebat. Ustaz muda lagi tuan. Dua orang ustaz hari ini berada di di hospital, terlibat dalam kemalangan jalan raya. Al-Fadhil Ustaz Murtadha dan juga Al-Fadhil Ustaz Wadi Anwar, aksiden di Susu Kelak Kemunting kalau tak silap saya, di Taiping, Perak. Ya. Dan berada dalam keadaan agak kritikal. Ustaz Murtadha di bedah, buat pembedahan terpurung kepalanya. Hancur katanya. Dan Ustaz Wadi ada si kompilasi masalah juga. Nah, tapi kita pakat doa-doakan insya-Allah tuan-tuan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan, memberi kesembuhan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, balik kepada tajuk pagi ini, saya nak bawa dalam setengah jam sebelum menanti matahari naik ni tuan-tuan. Saya nak ajak tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian untuk merasakan indahnya ujian Allah Subhanahu wa taala. Rentetan daripada muhasabah tadi yang saya sebut, hidup ini tuan-tuan adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. 2017 telah pun berlalu. Semalam berlalu dah. Hari ini kita hadap 2018. Tuan-tuan, anugerah Allah Ta'ala yang paling besar, yang sentiasa yang saya letak dalam 5 perkara asas kesyukuran. Ingat tak saya sentiasa sebut 5 prinsip kesyukuran, 5 perkara yang mesti kita bersyukur setiap hari. Nikmat sihat, nikmat lapang waktu,
nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling besar iaitu nikmat nikmat hidup. Alhamdulillah, tuan-tuan yang ada pagi ini hidup belaka. Betul tak? Alhamdulillah, hari ini kita masih bergelar sebagai manusia yang yang bernyawa, yang hidup. Kalau dah meninggal dunia, orang panggil apa tuan-tuan? Almarhum ataupun almarhumah. Orang tak panggil dah Ustaz Zamani ke tu? Nampak duk terlentang Ustaz Zamani ke dah? Orang panggil almarhum tu, dah sampai dah jumpa kat solat jenazah. Adalah gelaran datuk ke, datin ke, tun ke, tin tuan-tuan. Orang tak panggil, eh datuk tu dah sampai ke masjid ke? Orang tak panggil datuk dah, orang panggil, eh jenazah dah sampai dah? Pakat panggil mayat belaka, si mati belaka, betul tak? Kalau tak percaya, tuan-tuan pergilah masa orang duk talqin tu. Saya tak pernah jumpa lagi orang talqin kubur walaupun pangkat dia ada 15. Wahai si mati, datuk, doktor, profesor, tak ada. Betul tak? Tak pernah orang panggil macam tu. Orang panggil, ah, wahai mayat, wahai zal mayat, wahai si mati. Maaf tuan-tuan yang ada gelaran datuk, datin. Bukanlah saya nak bermaksud demikian. Saya nak membawa diri saya khususnya tuan-tuan untuk sama-sama kita sedar dan insaf bahawa kita ni tuan-tuan, apabila melalui detik kematian, tak ada guna pangkat dan jawatan, melainkan iman dan takwa serta amalan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini tuan-tuan akan terus berlalu. Hidup ini tuan-tuan akan terus berjalan sebagaimana biasa. Kita ada ke tak ada tuan-tuan, selagi tak kiamat dia akan terus berlalu. Dan apabila kita hidup tuan-tuan sebagaimana Allah Taala sebut, hidup ini tuan-tuan medan ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah apa tu? Surah Al-Mulk, surah Tabarakalladhi, orang Melayu panggil. Ayat 1 ayat 2 Allah Taala sebut maha besar Allah yang memiliki kerajaan. Langit dan bumi ini milik Allah. Dan Allah Ta'ala itu yang telah menciptakan kita. Tadi ayat tadi, ya ayuhan nasu abudu, wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan itulah yang menciptakan kita tuan-tuan. Apakah matlamat penciptaan? Tak lain dan tidak bukan untuk menguji kita, untuk menyaring kita. Siapakah di kalangan kita yang terbaik amalannya? Hidup ini medan ujian. Hidup ini tuan-tuan memang kita akan diuji dan terus diuji. Ujian adalah merupakan proses saringan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari siapa yang terbaik di kalangan yang terbaik. Dah jadi sunnatullah. Bukan hidup yang Allah Taala ciptakan itu Allah Taala sekalinya uji. Bahkan kehidupan kita setiap hari pun tuan-tuan memang akan melalui ujian demi ujian. Kalau tak percaya tuan-tuan, kita masuk sekolah rendah diuji. Betul tak? Zaman saya ada PPDL, peperiksaan penilaian darjah 5. Sekarang ni jadi UPSR. Masuk sekolah menengah ada PMR. Zaman dulu kita panggil SRP, sijil rendah pelajaran. Kemudian dah ada SPM. Dah melalui ujian demi ujian. Kadang lulus cemerlang, dapat 5A, dapat 6A. Kadang tak berapa cemerlang. Biasalah ujian. Ada masa kita excellent, bagus. Macam pagi ni bagus. Penuh masjid kan. Sembahyang subuh berjamaah. Semalam tak berapa bagus tuan-tuan. Ujian kehidupan. Ada masa iman mantap, ada masa iman tak berapa mantap. Ada masa kita taat, kadang derhaga. Manusia macam kita. Macam saya lah tuan-tuan. Kita orang awam tuan-tuan, bukan tok-tok guru tuan-tuan. Bukan ulama-ulama, bukan tok-tok wali tuan-tuan. Kita jenis-jenis apa tuan-tuan? Jenis-jenis kuali ya.
Bukan Tok Wali tuan-tuan. Kita ni ustaz-ustaz kecil je. Kalau saya lah ustaz kecil saya panggil. Kecil sungguh kalau nak banding dengan ustaz. Ustaz-ustaz yang besar tu tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. Hidup akan melalui ujian demi ujian. Kalau pelajar sekolah rendah, sekolah menengah, hatta masuk universiti, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pun akan melalui proses ujian. Ulama sebut ada 4 bentuk ujian. Ini pun saya dah sebut dulu, tak apalah ulang sikit, aku kok terlupa tuan-tuan. Kadang kita diuji dengan susah. Pertama, yang ni biasa orang tahu ni, uji dengan susah, uji dengan musibah, kereta aksiden, rumah terbakar, anak meninggal. Ni ujian kesusahan. Yang kedua, kita diuji dengan ujian kesenangan. Yang ni jarang orang sedar. Diuji dengan susah, manusia ingat kepada Allah. Cepat ingat. Sebab itu bila orang sakit, kita pergi jumpa hospital. Pergi di hospital, dia duduk kat mana tuan-tuan? Dalam wad sakit. Apa dia biasa sebut tuan-tuan? Allah sakitnya. Panggil Allah betul tak? Allah sakitnya. Tapi bila manusia diuji dengan kesenangan, kemewahan, kenyang je baru ingat Allah. Allah, alhamdulillah kenyang. Tapi kalau diuji dengan kesenangan-kesenangan, masya Allah, payah tuan-tuan. Agak sukar manusia nak ingat kepada Allah. Sebab itu kita kena ingat, ujian senang ni tuan-tuan, alhamdulillah, kita akan rujuk kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Bila diuji sikit, kita ingat Allah. Orang tak akan sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila diuji dengan kesusahan, ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimatul istirja' dipanggil. Kalimah untuk kita rujuk kepada Allah apabila diuji. Bukan kalimat untuk orang mati je. Orang kita ni tuan-tuan, bila mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila tak mati, tak sebut apa-apa. Saya ingat dulu masa-masa mengajar UTM. Saya mengajar UTM, tiba-tiba kedengaran satu berita telefon. Assalamualaikum Ustaz Zamani. Ya. Ustaz Wan Ali accident lah. Bila saya dengar accident, saya pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana keadaan? Bla 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 bla. Tak telefon kawan di tepi dengar. Ustaz, siapa mati tadi? Kawan duduk ke tepi tanya tu, siapa mati? Tak ada orang mati. Itu berita Ustaz Wan Ali, Wan Yusof Peshara UTM. Aksiden sikit. Mati ke Ustaz? Tak mati. Lepas tu Ustaz kata, inna lillah tadi. Dah, kita kena ajar. Sampai kita kena ajar. Buat kuliah sikit. Tuan, sahabatku, kan? Bila kita dengar ujian yang menimpa, kita disunatkan. Digalakkan dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bila kita diuji dengan ujian, antara bentuk ujian, aksiden tadi lah. Tak semestinya mati. Aksiden tadi putus selipar je. Aksiden tadi, dashboard pula. Wiper patah, cumi sisi saja. Ataupun cermin depan belakang pecah saja, itu saja. Tapi kita disunatkan untuk ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Orang kita ni duk sebut bila mati Al-Fatihah. Bolehlah juga nak sebut Al-Fatihah tu. Tapi sebenarnya bukan sebut. Kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas itu kalau nak hadiahkan Al-Fatihah, baca je lah. Ini tidak dia main copy paste je. Ini perangai zaman sekarang pakai copy paste. Dengan sahabat kita viral dalam WhatsApp, kawan tu mati kematian, kita pun klik copy, lepas tu paste. Baca dah. Sekadar copy dan paste. Paling tidak sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jom Al-Fatihah. Kita pun pakat baca. Ini tidak tuan-tuan.
Pakat duk wire copy paste je Al-Fatihah dengan inna lillah. Ziarahnya tidak. Kan itu penyakit juga tu. Yang dia ajar oleh kita tuan-tuan, bila ada kematian adalah disunatkan ziarah, tasyi'ul janaiz. Kalau boleh ikut ke kubur, itu yang sunnah fitrah kita yang patut dilaksanakan. Bukan pakat wire dalam Facebook, bukan pakat wire dalam WhatsApp. Tak boleh ke ustaz nak wire? Boleh, bukan salah. Saya sebut yang lebih afdal, yang sepatutnya. Kita bimbang nanti tuan-tuan, pakat-pakat tengok orang usul jenazah 2, 3, 4 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak dengan Tok Mudib yang kat keranda. Yang lain kira-kira viral dalam WhatsApp je. Ha, itu bahaya. Ha, itu budaya yang tak berapa elok. Dah tahu kematian, dah tahu ada musibah, pakat ziarah. Kalau tak mampu, hantar wakil ziarah. Tuan-tuan, indahnya ujian kehidupan ini tuan-tuan. Saya nak sebut dua lah tuan-tuan, ada dalam 10 minit lagi ni. Kenapa ujian ni tuan-tuan kita kena rasa indah, rasa seronok? Tiap lain dan tiap bukan tuan-tuan bila kita diuji dengan ujian khususnya. Ya, kalau tadi saya ada kata ada empat bentuk ujian. Pertama susah, yang kedua senang, yang ketiga ujian ibadat, dan yang keempat ujian khalifah. Pertama, ujian kita didatangi dengan kesusahan. Kedua, kita diuji dengan kesenangan. Ujian juga tu. Yang ketiga, kita diuji dengan ibadat, melaksanakan ketaatan. Ujian. Datang sembahyang subuh ni tuan-tuan, ujian ni. Betul tak? Duduk dengar iktikaf, tunggu sol, tunggu tazkirah subuh. Ujian. Mengantuk ni tuan-tuan, nampak kepala terlintuk-lintuk. Letih tuan-tuan. Sandar kat dinding banyak pejam daripada celik. Ujian tuan-tuan. Kan senang. Nak jadi hamba yang taat iktikaf di masjid ni tuan-tuan, bukan senang. Allah Ta'ala pilih ujian. Tuan-tuan kata senang lah, dah biasa. Kita yang dah biasa, okey lah. Orang tak biasa, upaya nak solat ni tuan-tuan. Betul tak? Yang keempat, ujian khalifah. Ujian paling besar, menjadi pemimpin. Ini paling besar. Paling tidak pemimpin kepada diri sendiri. Nak pastikan tangan taat, kaki taat, mata taat, telinga taat kepada Allah. Bukan senang. Itu baru pemimpin diri sendiri. Kalau dah berkahwin, ada isteri, ada anak, nak pimpin isteri pula, nak tarbiah anak-anak pula, itu baru satu keluarga. Kalau memimpin masyarakat, jadi yang berhormat. Kalau memimpin masjid, jadi nazir. Kalau memimpin taman, jadi pengurusi taman. Kalau memimpin negara, jadi perdana menteri. Lagi besar tanggungjawab dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Semua akan dipertanggungjawabkan. Tapi tuan-tuan, tak apalah, ujian itu Allah Taala beri khabar gembira melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian ini tuan-tuan, dua perkara. Yang pertama, kafaratun lidzunub, dan yang kedua irtiqaun lidarajah. Diujilah tuan-tuan, macam mana pun kita kena rasa seronok, indah dan rasa gembira, kerana ujian adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bila kita diuji, kita sabar, kita redha menerima ujian tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini tuan-tuan, ujian penghapus dosa. Sebab itu orang yang beriman, bila dia diuji, dia tidak keluh kesah. Manusia ni memang diciptakan dengan keluh kesah, memang begitulah. Khuliqal insani halua. Manusia ni memang rasa tak puas hati je. Kan kita memang macam tu. Kalau hujan, hujan pula. Betul tak? Kalau panas, oh panas hari ni. Ada je kan. Payah sangat kita ni, macam-macam perasaan tak puas hati. Ada isteri, masalah pula dengan isteri. Masa tak ada isteri, nak menikah. Betul tak? Bila dah menikah, masalah dengan isteri. Tak dapat anak, masalah pula. Dapat anak pun bermasalah. Masalah pula kau.
Tapi ingat, bila kita diuji ni tuan-tuan, ada masa kita diuji dengan kesusahan yang teruk. Ada tuan-tuan, orang ni sampai teruk diuji tuan-tuan. Saya ni jadi ustaz di Kuala Lumpur dekat 20 tahun ni tuan-tuan, macam-macam dengar. Dah ialah jadi kaunselor syar'i tuan-tuan, penasihat agama syarikat kadang-kadang. Staf-staf jumlah beratus ni tuan-tuan mengadu macam-macam, ustaz macam mana ustaz, isteri saya ni ya, kenapa istiawa isteri saya ni tak taat kepada Allah ustaz, tak tutup aurat. Dulu masa kahwin mula-mula janji nak tutup aurat tapi tak tutup aurat, macam mana ustaz? Ini suami mengadu. Saya kata tarbiahlah dia, didik dia insya-Allah. Kalau ustaz, tapi itulah kadang-kadang lawa cakap ustaz. Nak buat macam mana ustaz? Saya nak cakap lebih-lebih masalah juga ustaz. Kenapa masalah, macam mana? Lah kereta saya dia bayar ustaz. Oh, letih. Kenapa? Saya piang pejabat ustaz, dia pegawai. Jumpa di Inggeris dulu kebetulan. Kerja sama-sama. Dia jadi salesman kereta, piang pejabat jual kereta, kadang adalah lebih sikit komisen. Kawan ni pegawai besar, manager, top management. Contoh, sebagai contoh. Ini bukan cerita benar, cerita yang tak berapa benar, tapi lebih kurang benar lah tuan-tuan. Susah juga tuan-tuan. Betul saya kata, oh, payah juga tu kan. Tapi tak apalah, kena beritahu dia, didik dia. Walaupun saya piang di pejabat, awak jadi bos, saya suami awak. Di pejabat, pejabat mungkin awak bos, tapi di rumah saya suami. Di pejabat mungkin awak ketua, tetapi saya sebagai suami awak. Awak kena taat dan patuh kepada arahan saya, apatah lagi arahan Allah Subhanahu wa taala. Tak apalah, dia kata ustaz pelan-pelan, okeylah. Ya. Yeah? Ha, cakap lebih-lebih kan, dia tarik instalment kereta, letih tuan-tuan kan. Betul tuan-tuan. Ini ujian tuan-tuan. Itu ujian bila bila kadang-kala, minta maaf saya nak sebut, bila isteri kedudukan dia sosialnya lebih tinggi daripada suami. Satu kes lain saya jumpa apa tuan-tuan. Kedua pagi tuan-tuan duduk menangis. Telefon, ustaz, saya tak kira dah ustaz, nak cerai dah bini saya ni ustaz. Macam ustaz apa pandangan ustaz, tak cerai lagi ni? Saya kata sabar, apa masalah ustaz? Marilah ustaz ambil saya ustaz. Saya pun datang rumah dia. Duduk depan rumah menangis. Baju berterabur tuan-tuan, depan rumah ni nyumbang ke bini dia. Dihalau oleh bini daripada rumah. Terbalik dunia hari ni tuan-tuan, bini halau laki ni. Ustaz tengoklah ustaz, satu almari bini saya humban kat luar rumah ustaz. Dia panggil, ajak dia datang takwa ni. Kedua pagi tuan-tuan, datang minum kopi tuan-tuan. Apa ceritanya mat? Adalah masalah sikit begini bla bla bla. Tapi macam mana ustaz, bini zaman sekarang ustaz, dulu kitanya cinta sama cinta. Nikah ustaz, dia pegawai besar ustaz, kita ni tak ada duit skepeng, dialah beli rumah, dialah beli kereta ustaz. Bila bergaduh sikit macam tu lah ustaz, dia halau kita rumah. Yalah, rumah kan milik isteri. Rumah atas nama dia ustaz, kereta atas nama dia. Dah saya kalau dia halau, saya lah sepinggan sungguh. Tu yang dia humban baju kat luar tu ustaz, satu almari dia humban. Letih, kesian tuan, meleleh air mata. Tahulah ustaz, saya ni ingat anak-anak ustaz, anak ada 4-5-6 ekor, dia kata. Ekor, 4-5-6 orang ni, kalau tak ingat anak-anak ustaz, tak tahulah ustaz. Sabarlah man, sabarlah. Itulah kehidupan. Ada masa senang, ada masa susah. Ada masa kita diuji. Isteri-isteri diuji. Itu isteri awak sedang diuji oleh Allah Ta'ala tu. Lepas tu macam mana ustaz? Balik. Orang perempuan ni apalah sangat, dia marah masa tu awak balik, simpan-simpan baju tu, letak dalam kotak elok-elok kan, masuk masuk dalam bilik, ambil esmayan, semayan dua rakaat, simpan-simpan beg, letak elok-elok, ambil dokumen-dokumen semua, buat-buat nak lari sungguh kan. Saya ajur dia macam tu kan. Alhamdulillah tuan-tuan, balik semayan dua rakaat, tak habis, tak sempat nak simpan, tak simpan beg tuan-tuan, isteri dia peluk dia, minta maaf abang. Molek-molek ada. Yalah kadang-kadang jumpalah si mak tu, jumpalah
Macam mana sekarang ni saya sentiasa jumpa dia. Kalau jumpa dia, saya tegur, macam mana laut bergelora ke ataupun tenang? Saya tanya dia. Ada faham? Alhamdulillah ustaz, biasalah kadang bergelora juga, tapi alhamdulillah tenang. Itu ujian tuan-tuan. Ujian ini tuan-tuan, anugerah Allah Ta'ala sebenarnya untuk mendidik kita rasa kehambaan kepada Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita diuji dengan susah ni tuan-tuan, kita rasa tak ada apa dah atas dunia ni. Dunia bukan segala-galanya, harta benda bukan segala-galanya. Kadang kaya macam mana pun kalau diuji oleh Allah Ta'ala, duit tak berguna satu sen pun tuan-tuan. Pangkat besar macam mana pun tuan-tuan, kalau berhadapan dengan ujian anak-anak, kadang tak berguna pangkat tuan-tuan. Betul tuan-tuan, saya ada profesor di UTM tuan-tuan. Menangis tuan-tuan, ustaz macam mana anak saya ustaz. Malam tak balik rumah ustaz, berpelesiran. Dah bagi ilmu, dah bagi pendidikan, masuk sekolah agama. Tapi bila dia lepas SPM ustaz, dia berkawan tak balik rumah. Macam-macam. Sedih seorang ibu profesor ni. Pangkat jawatan pandai bijak macam mana pun tuan-tuan, bila kita diuji tuan-tuan, tak ada guna, rasa sempit dah dia. Kafaratul lidzunub. Mungkin kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik pujuk hati untuk menjadi hamba-Nya. Kita ni hamba Allah tuan-tuan. Allah Taala uji tu supaya kita mengharapkan bantuan Allah, pergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Ada pangkat, ada jawatan, ada harta, adalah kehebatan macam mana pun, bila kita berhadapan dengan satu situasi tidak ada daya dan upaya, kita akan angkat tangan, ya Allah. Betul tak? Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang Allah Taala nak daripada kita. Rasa bertuhan. Rasa kita hamba. Tuan-tuan, yang kedua, kalau kita dah diuji, kita rasa dia hapuskan dosa, dan memang itulah sifat kita yang banyak dosa ni tuan-tuan. Dan yang kedua, kalaulah kita diuji tuan-tuan, kita dah baik dah. Ustaz saya ni, ustaz buat semua dah untuk suami saya, ataupun saya dah taat kepada suami saya, saya diuji juga ustaz, suami saya, ya Allah ustaz. Oh, ni yang perempuan pula mengadu. Malam-malam balik lewat ustaz, kadang-kadang pukul 12 tak balik lagi, berpleseran dengan kawan-kawan. Ya, ada jenis orang lelaki ni tuan-tuan, mengopi dia tuan-tuan pukul 12, pukul 1 pagi, betul tak? Tak percaya tengok di takwa tuan-tuan, pukul 12. Kadang-kadang tokek kedai nak tutup, meja dia satu lagi, tak habis-habis lagi. Dia buat apa tahu? Habis bak dunia dia bercerita. Bini kat rumah, ya Allah, betul ada ke kawan saya ni. Suami dia baik, bagus. Tapi jenis berkawan, 2 pagi, 3 pagi balik. Allah, penatlah ustaz. Isteri dia mengadu. Penatlah ustaz. Saya kata ujian. Kadang Allah Ta'ala uji kita ni tuan-tuan. Dah baik dah. Dah taat dah. Dah patuh dah. Tapi diuji oleh Allah. Itu tandanya Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Allah Ta'ala nak tinggikan martabat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan rasa sedih lah. Diuji dengan susah, hapuskan dosa. Diuji dengan senang, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Tapi yang lebih utama, yang paling penting, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, bila kita diuji dengan susah, payah, kembalilah kepada Allah. Itu yang paling utama. Allah Ta'ala suka sebenarnya nak melihat hambanya bangun pagi, bangun malam hari, bangun dini hari, bermunajat kepadanya. Dalam keadaan kita bangun pagi-pagi seorang diri tuan-tuan, kita menangis, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenarnya saat yang cukup-cukup indah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak kita merayu dan merintih padanya. Ya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, 2018 yang kita hadap hari ini dan insya-Allah besok dan lusa tuan-tuan, marilah sama-sama kita kuatkan azam untuk menjadi muslim yang sebenarnya, muslimah yang sebenarnya. Kalau kita seorang ayah, jadi ayah yang terbaik. Kalau kita sebagai seorang suami, jadi suami yang terbaik. Kalau kita sebagai seorang datuk ataupun nenek, jadilah datuk dan nenek yang terbaik untuk cucu-cucu kita. Kalau kita isteri, menjadi isteri yang terbaik. Kalau kita masih ada ayah dan ibu, jadilah ayah ibu yang terbaik. Khususnya kalau ada ibu
Macam saya ada mak di kampung. Jangan lupa pada mak kita. Kadang terlupa tuan-tuan. Sehari tak telefon pun. Kita duduk sibuk duduk makan tuan-tuan tengah hari. Kari kepala ikan tuan-tuan. Mak kita makan. Ikan kering je kat kampung tuan-tuan. Kita pagi-pagi ni lepas kuliah subuh pergi perkena. Tose tuan-tuan. Kita pergi perkena. Teh tarik tuan-tuan. Mak kat rumah makan apa tuan-tuan. Takut makan ikan kukus je kat rumah. Jadi jangan kita lupa pada tanggungjawab kita sebagai seorang. Seorang anak terhadap ayah dan ibu. Saya rasa sekadar itu tuan-tuan nampak dah cerah dah tuan-tuan. Kuliah subuh ni bila naik matahari dah cerah tu kena berhenti tuan-tuan. Nampak ada 15 orang tu tengok jam daripada tadi tuan-tuan. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Yang baik kurniaan Allah, yang kurang itu kekurangan saya. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshurah alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.